penyelenggaraan turnamen Piala Wali Kota Solo dipastikan mundur dari jadwal yang sudah ditetapkan sebelumnya, yaitu pada 20-26 Juni tahun 2021. Hal ini karena meningkatnya angka kasus positif COVID-19 di Jawa Tengah. Penundaan tersebut disampaikan oleh penyelenggara turnamen kepada 8 tim yang berpartisipasi pada tanggal 15 Juni lalu. Dalam jadwal terbaru, turnamen akan berlangsung pada tanggal 27 Juni sampai tanggal 3 Juli tahun 2021. Meski ada penundaan selama satu pekan, Persib Bandung dipastikan tetap ambil bagian dalam turnamen yang total diikuti 4 tim dari Liga 1 dan 4 tim dari Liga 2 tersebut. Hal ini ditegaskan oleh Direktur Persib, Teddy Cahyono, yang menyebut bahwa turnamen Piala Wali Kota Solo merupakan ajang pemanasan bagi timnya sebelum Liga 1 2021/2022 digelar mulai tanggal 10 Juli mendatang. Persib tetap berkomitmen untuk ikut berpartisipasi di turnamen tersebut, kata Teddy. Mengacu pada jadwal sebelumnya, Persib akan bertemu sesama tim dari Liga 1 yaitu Arema FC. Selain Persib dan Arema FC, turnamen ini akan diramaikan oleh Bali United, Bayangkara FC, dan Rans Cilegon. Lalu ada juga Persis Solo, Martapura Dewa United dan PSG Pati. Manajemen Dewa United FC menegaskan tidak ada kerugian apapun dengan mundurnya turnamen pramusim. Klub mendukung penuh kebijakan yang diambil untuk mendukung kerja pemerintah memerangi pandemi virus corona. Di sisi lain, manajemen Arema FC angkat bicara soal mundurnya gelaran Piala Wali Kota Solo. Klub berlogo singa mengepal ini mengaku tak mempermasalahkan mundurnya jadwal turnamen pramusim 2021 tersebut. Arema FC secara prinsip mendukung langkah panitia pelaksana dan menghormati keputusan pihak kepolisian, ungkap media officer Arema FC Sudarmaji.